aku ada kegiatan Testimo ya. Testimo ada kayak talk show, lebih kepada memperkenalkan Testimo dan juga inspirasi wanita. Kebetulan saya di sini juga alhamdulillah menjadi brand ambasadornya. Jadi setiap kali ada event pasti saya terus mengisi acara Testimo gitu. Kamu memilih saya, dengan tim juga memilih saya. Tapi alhamdulillah saya bisa bergabung dengan Testimo, itu salah satu kebanggaan buat diri saya, karena menjadi seorang perempuan muslimah itu tentunya harus banyak hal yang kita harus pikirkan dari segi istiqomahnya dan juga pembawaan diri gitu. Oke pemirsa, kebetulan di sini juga ada desainernya. Desainernya lagi sibuk di standnya. Oke, kita ganggu aja, yuk kita ke sana yuk. Oke pemirsa, ada. Tuh, assalamualaikum. Nah pemirsa, desainer yang membuat saya tampil mempesona hari ini. Boleh tunjukin dong Kak? Aneh. Salah satu desainnya sari batu bara tuh keren kan? Setiap kali aku pakai baju pasti aku merasa kayak gitu kan, luar biasa tuh. Insya Allah kok. Oke, sekarang aku mau nanya sama Mbak Sari. Mbak Sari, setiap kali bikin baju ya, apa yang aku pakai gitu, itu bisa kebayang itu berapa hari desainnya? Sebenarnya aku sih seterbayangin aku aja gitu. Jadi misalnya aku ada lagi ngapain, tiba-tiba ide muncul, udah deh langsung aku coret-coret sedikit. Besoknya aku langsung bilang sama penjahit, aku coba deh buat kayak gini deh gitu. Oh, langsung gitu ya? Langsung. Bisa berapa baju dalam satu hari ngebayangin, oh modelnya mesti ini, itu satu hari tuh bisa berapa? Kayaknya baju? Maksimal 3 deh. 3? Terus Mbak Sari pada saat ngeliat aku pertama kali, memilih saya menjadi brand ambassador, apa yang ada di benak Mbak Sari? Nah kita tanya nih ya langsung ya, kalau tadi Mbaknya nanya aku kan nggak mungkin aku jawab kan, nanya yang memilih saya gitu. Karena kan Testimo ini tuh kan temanya tuh chic and elegant, kan cocok banget kalau Mbak Angel kan emang gayanya tuh chic dan elegant, jadi udah deh udah match banget, kayaknya udah paling cocok gitu. Baju kira-kira mana yang lebih cocok buat aku? Yang kayak gimana? Cuttingannya yang kayak gimana? Kayaknya kalau Mbak Angel pakai apa aja cocok ya. Jadi makanya kan aku mau pakaiin untuk baju casualnya, untuk pakai baju formalnya, cocok-cocok aja gitu. Oke, okay, Mbak Sari coba kasih lihat pemirsa modelnya apa, bahannya apa. Boleh kita yuk. Dari sini dulu ya. Iya, sini. Oke. Okay. Nah, ini aku paling suka nih. Kemarin aku photoshoot ya. Ini pakai bahan ini aku suka banget tuh. Dipakai di warna di badan aku tuh cantik banget. Terus warnanya kan kalem ya. Terus bahannya juga. Ini bahan apa sih Mbak namanya? Ini lace. Kita menggunakan premium lace gitu. Cuman karena ini lagi kemarin juga habis lebaran, kayaknya agak lebih soft-soft warnanya untuk yang kali ini gitu. Ini kira-kira harganya berapa? Kisarannya tuh dari 1,5 juta tapi di bawah 3 juta. Masih terjangkau. Dan ini juga ada outer juga ya? Iya. Nah ini juga, aduh lembut banget ya. Kalau wanita muslim pakai ini, terus dalamnya pakai celana hitam kayak kemarin aku pemotretan juga lagi jalan-jalan pemirsa, dia melayang-melayang dengan cantik banget deh ini. Ini bahan apa namanya? Ini bahan chiffon. Kita menggunakan chiffon sutra, jadi biar kalau jalan itu ya itu melayang-melayang itu tadi. Tapi tetap tertutup semua. Iya benar banget. Thank you.
hijabnya nyaman. Bentar. Brosnya jangan. Oh, brosnya jangan ya. Brosnya milik pribadi. Boleh. Banget. Brosnya tetap dulu. Oh, brosnya tetap dulu. Ya, iya. Ya, namanya desainer mah harus baik ya sama customer ya. Apalagi kan, tolong dicopot buat ini. Boleh banget. Nanti setelah ini saya copot. Oke. Ini gak apa-apa kan pakai dulu aja nanti buat taruh situ. Jadi terima kasih Kak Ruby sudah ini. Dari pakai aja sampai di rumah kali ya. Iya. Sudah sampai banget soalnya. Iya. Jadi ini boleh buat kakak dari dalemannya, jepitnya, kerudungnya, semuanya buat kakak. Banjel, kan Banjel sebagai brand ambassador nih, boleh gak sih bekerja sama dengan Testimoni luar biasa, membuat katin wanita muslimah tetap kelihatan elegan, cantik, menarik, tapi yang penting adalah istiqomahnya. Karena banyak sekali saya perhatikan banyak menggunakan baju muslim tapi tetap yang dipentingkan adalah gayanya. Tapi kalau testing mau ada komplit semua ada di sini. Oke. Okay. Yang tadi awal saya katakan ini testimo ini brand baru, tapi mungkin karena kesiapan testimo meluncurkan satu brand sudah dipikirkan dan alhamdulillah saya sangat senang sekali dan konsen sekali bergabung dengan testimo ini. Bukan karena semata-mata memang brand yang tadi saya bilang, karena dimanapun kita bergaul yang saya lihat adalah apalagi saya seorang mualaf gitu ya. Begitu saya mendapatkan amanah yang sangat luar biasa membawakan satu brand, saya tentu melihat semuanya dari sosok Mbak Sari Batubara dan juga packaging dari semua testimo ini muslimahnya sangat kuat. Ya, hari ini kegiatannya itu Trunk Show, ada acara Trunk Show-nya brand aku, Testimo. Ya ngeteh-ngeteh cantik nih bareng teman-teman aku. Kebetulan kan nih aku udah lama nih gak mudik juga. Jadi aku sekalian aja nih silaturahmi dengan teman-teman dan keluarga. Aku bikin acara Trunk Show ini sambil menampilkan karya-karya terbaru aku. Hari ini kebetulan tema aku adalah Spring Summer Collection. Jadi yang ditampilkan itu yang elegance dan chic-nya juga ada. Juga semi casual tapi ada juga yang formalnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.